Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau daruroh syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima Indonesia melalui COVAX Facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik. Badan POM bersama Kementerian Kesehatan dan Komnas PPKIPI terus memantau keamanan vaksin yang digunakan di Indonesia dan menindaklanjuti isu setiap kejadian ikutan pasca imunisasi.